Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar yang kalian tunggu, kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani pagi yang cerah ini, kembali lagi Bang Mimin akan hadir menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan menarik dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya Bang Mimin ingatkan kalian dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini kita awali dari keseruan dan kegokilan Ayu Ting Ting bersama Kang Sule dan Dilangirga serta rekan-rekan yang lain di Canda Wayang tadi malam. Sungguh luar biasa ya penampilan Ayu Ting Ting. Ia sangat menghibur dan membuat bahagia kita para fans, terutama di segmen Ayu Ting Ting ketika menjadi kabaya. Bang Mimin serasa hanyut ke dalam acara tersebut karena melihat keseruan-keseruan Ayu Ting Ting bersama dengan Kang Sule. Tarian Ayu Ting Ting Ba Mojang Bandung ya, sangat cantik, sangat ayu dan sangat elegan. Wah, sungguh luar biasa. Tentunya kita menjadi bahagia, terutama bagi kalian para fans yang berasal dari daerah Sunda ya. Tentunya terhibur sekali penampilan Ayu Ting Ting mewakili daerah Sunda, yakni dengan Mojang Bandungnya, dengan tarian kabayanya. Pantas kalau Ayu disebut sebagai wanita cantik dari Sunda, padahal dia berasal dari Depok. Sungguh luar biasa memang penampilan Ayu Ting Ting. Dia mampu beradaptasi dengan apapun, dengan suasana apapun, dan membuat acara semakin hidup. Wah, sungguh luar biasa ya. Kita doakan saja semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesuksesan, agar kita bisa terus terhibur dari penampilan-penampilan Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan akan menjadikan penyemangat di dalam kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.